Hai Mam, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya akan unboxing oven listrik Mito MO999 yang dayanya cukup hemat dan cocok banget dipakai buat para baking lovers. Oven ini saya beli melalui aplikasi Tokopedia yang ada di kota saya. Jadi, oven ini memiliki garansi 1 tahun dengan kapasitas 28 liter dengan berat 7 kilo dan memiliki daya listrik 350 hingga 700 watt. Di bagian boxnya kita bisa menemukan spesifikasi dari oven ini. Dan sekarang saya mau mulai membuka dari box oven ini ya. Nah, seperti ini bagian dalam boxnya. Ini dia penampakan dari oven listrik Mito MO999. Di dalam paketan kardusnya ini ada rak baking dan beberapa perlengkapan lain. Dan di sini ada kartu garansinya juga. Nah, ini dia kelengkapannya. Di sini ada rak baking. Kemudian jepitan rak, lalu ada stick grill yang digunakan jika ingin memanggang ayam ya. Nah, ini dia bagian penjepit dari stick grillnya, nanti bisa dipasang jika ingin mulai memanggang ayam. Kalau yang ini adalah nampan buat baking. Ini dia kartu garansi dan buku petunjuk manual dari oven. Dalam buku manual sudah lengkap dijelaskan bagian-bagian dari oven, spesifikasinya, petunjuk penggunaan, cara pemeliharaan, peringatan, dan cara memanggang ayam juga ada di sini ya Mams. Kemudian ada juga rekomendasi cara memasak dan cara membersihkan oven listrik ini. Di bagian atas ada pengaturan suhu di mana suhunya mulai dari 100 hingga 250 derajat Celcius. Yang ini adalah pengatur fungsi di mana kita mau menggunakan api atas atau api bawah. Di sini ada tombol indikator dan tombol pengatur waktu memanggang. Jadi untuk waktu memanggang ini tersedia mulai dari 10 menit hingga 60 menit ya Mams. Untuk bagian dalamnya seperti ini. Yang ini lampunya. Yang warna hitam ini adalah penjepit nampan ya. Di bagian bawah ini ada nampan yang biasanya menampung sisa-sisa panggangan. Dan ini mudah banget dibersihkan sehingga oven bisa tetap bersih ya.
Sekarang saya mau coba masukkan loyang cake ya. Di sini saya punya loyang cake ukuran 22 cm dan bisa banget masuk. Yang ini loyang cake ukuran 20 cm dan tetap bisa masuk, bahkan masih ada ruang kosong di bagian rak. Jadi kemungkinan bisa muat loyang dengan diameter 24 cm ya. Di sini saya coba nyalakan ovennya ya. Nah, seperti ini, lampunya cantik banget ya. Untuk bagian belakangnya, di sini ada spesifikasi dari oven dan kemudian ada juga diamond shape yang membuat panggangan matangnya jadi lebih merata. Sekian review saya tentang oven listrik Mito MO999 ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.